Allah, 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 Allah. Apa perancangan kami untuk mendukung konsep dakwah ini? Perancangannya simple. Balighu ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Apa yang kita tahu, sampaikan. Yang kita tak tahu, pergi belajar dan kemudian sampaikan. Proses itu empat proses. Belajar, faham, amal, sebar. Bila sebar, orang tanya soalan, kita tak tahu jawapan, pergi cari ilmu, faham, amal, sebar. Ulang-ulang empat proses ini sampai kita mati. Dan jadikan tuan-tuan dan puan-puan, matlamat kehidupan kita ini sebagai dakwah. Mana jua kita pergi, dakwah, dakwah, dakwah. Jangan malu. Saat kita malu dengan Islam, kita membuka ruang untuk orang mempromosikan nilai bukan Islam kepada kita. Nilai yang tak Islamik kepada kita. Maka jadikan sebagai, dan of course kalau pergi ke YouTube, saya ada banyak video-video yang saya ajar bagaimana nak berdakwah dan sebagainya. Boleh tengok di situ. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kejahilan adalah suatu pilihan. Sebab YouTube kita boleh buka video macam-macam. Tapi kalau kita pilih untuk tengok benda lain, tak nak tengok kuliah, then too bad. Di akhirat nanti kita tak boleh kata, ya Allah, aku tak ada internet. Apa tak ada internet? Duduk kat mana?